Dekat sini. Ada rongga kat dalamnya. Rasa sama macam cakwe. Alhamdulillah. Misi untuk buat cakwe, rasa cakwe berjaya. Okey, then cuba kuah dia pun. Cuba kuah yang pandan ya. Kita tengok. Makan ke ni? Okey. Cakwe pertama saya. Okey, lembut macam juga cakwe kat luar sana. Okey, hari ni kita nak buat cakoi lembut dan mudah . Cakoi lembut dan mudah. Okey, cara dia. Yang pertama, gula, yeast dengan air suam campurkan dalam satu bekas terlebih dahulu. Kuah pandan kaya ni cara dia, ni bahan dia je. So, semua ni masukkan dalam periuk. Okey, berikut adalah bahan untuk membuat cakoi, iaitu 2 cawan tepung gandum. Okey, tepung gandum ni saya dah tapis tadi . Kita nak elakkan dia berketul-ketul nanti. Dan yang kedua, 1/4 sudu teh garam, 1/2 sudu besar minyak masak, 2 sudu besar gula pasir, 1/4 sudu teh serbuk yeast. Then air suam. Okey, apa yang kita nak buat sekarang adalah, yang pertama kita akan campurkan minyak, gula, yeast ke dalam air suam. Okey. Minyak. Yeast. Dan gula. So, kita kacau perlahan. So, kita akan biarkan 15 minit . Okey, anda semua, ni dia kita punya air suam yang dicampur dengan gula, yeast dan minyak tadi . So, nampak dia dah kembang . Dia dah berbuih tu, maksudnya yeast kita masih hidup dan bancuhan air ni kita berjaya lah. So, nanti kita akan campurkan dalam tepung. Tapi sebelum tu, kita akan masuk campurkan garam ni ke dalam tepung ni terlebih dahulu . Okey, campurkan garam ni ke dalam tepung. Okey. Gaul ya supaya garam tu sebati . Okey, so kita akan buat bulat kat dalam ni. Dan kita akan masukkan je air ni. Tengah-tengah .
Okey, slowly lah. So, slowly tepung ni kita gaul dengan air tu sehingga dia membentuk dough. So dough ni dia akan lembut sebab air ni dia sukatan dia agak banyak. Kita cuba kumpulkanlah tepung-tepung kat tepi tu. Okey, kita akan biarkan dia 40 minit ke 1 jam. Sementara kita menanti tepung cakoi itu kembang, so kita akan buat dia punya pandan kaya dululah. Pandan kaya untuk cakoi ya. Okey, first 1 cawan 250 ml air, kita masukkan dia dalam periuk yang kita nak rebus ni kejap tadi. And then sebarang jenama susu pekat lebih kurang 4 sudu 4 sudu besar Okay, 4 sudu besar. Kemudian tepung custard ni 1 sudu setengah tepung custard. Okey, 1 sudu setengah ni setengah. 1 kemudian setengah. Okay, and then kita cuba larutkan lah tepung tu dengan air susu tadi cuba larutkan. And then kita masukkan coconut pandan green sikit je bagi dia ada bau dan warna yang cantik Okay. Dan kemudian kita akan terus panaskanlah. Masaklah dengan api yang sederhana. Okey. Dah dia kuah ayam pandan kita Kita akan sejukkan lah. Okey. Ini dia pandan kita. So kita akan sejukkan. Sebelum kita nanti kita akan buat pula dia punya cakoi berbau yeast
sebab kalau korang pergi pasar. Okey, ni cakwe yang terakhir ya. Ni yang telah digoreng. Ye yang terakhir lah. Nanti kita akan review sekali ya dengan jemputan kita hari ini ya. Kita punya cakui lembut dan mudah, sedap, menyelerakan, tak sabar nak makan. Ni kita punya kuah pandan kaya. So, setakat ini dahulu perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Kalau nak komen lah. InsyaAllah. Jumpa anda lagi di resepi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.